Selamat berjumpa di channel Building Maintenance. Kali ini saya akan membahas tentang cara memasang saklar tunggal dan juga lampu. Kita langsung aja cara pemasangannya. Ini saklar tunggal merek Broko dan fitting lampunya juga merek Broko, ya. Ini ada kabel yang sudah masuk ke tebus. Ini kabel grounding warna kuning. Kita tidak pakai, jadi kita masukkan aja. Kita lipat seperti ini. Kemudian ini adalah kabel pasah dari KWH PLN yang warna coklat atau juga warna merah. Dan ini adalah kabel netral warna biru dari KWH PLN yang sudah terhubung melalui MCB terlebih dahulu, ya, langsung ke tedus. Kemudian kita langsung aja untuk cara pemasangannya. Kita masukkan satu kabel. Untuk simbol sebagai kabel pasah adalah kabel warna merah. Kita langsung sambung aja ke sini, ke kabel warna coklat atau juga bisa disebut dengan kabel warna merah sebagai kabel pasah dari KWH PLN yang sudah terhubung di MCB. Ya, seperti ini. Kemudian kita langsung sambungkan aja ke saklar atau kita koneksi ke saklar. Kita masukkan di tombol merah seperti ini, ya. Kemudian kita perlu satu kabel lagi untuk menuju jalur ke lampu dari saklar. Pasang di tombol putih. Oke. Langsung kita pasang untuk lampunya. Lampu ada kabel biru dan kabel merah. Kabel merah ini nanti kita sambung ke sini dan kabel birunya kita sambung ke kabel biru atau kabel netral dari KWH PLN. Ya. Oke, kita lanjut untuk pemasangannya dari saklar ke lampu. Saklar kabel yang di tombol putih sambung ke kabel merah untuk lampu. Oke, kemudian untuk kabel warna biru atau kabel netral dari lampu sambung ke kabel netral dari KWH PLN yang sudah terhubung melalui MCB. Oke, setelah itu kita langsung potong aja pada ujung di setiap penyambungan seperti ini jadinya, ya. Langsung lakukan isolasi. Pasangkan saklarnya.